Oke, okay, standby. Tolong. Ubah bukan istananya tapi sayap Garuda gitu ya, sayap Garuda di Istana Garuda kita lihat dari kejauhan. Nah itu mengalami perubahan dari warna hitam ya, kemudian berubah menjadi warna hijau toska ya, itu karena ada proses oksidasi di dalamnya. Dan sebetulnya kalau proses oksidasi ini sejatinya membutuhkan waktu 15 tahun ya, ini sama sebetulnya dengan warna-warna hijau toska seperti di patung Liberty di Amerika Serikat. Nah ini untuk mempercepat proses itu, maka oleh desainernya Pak Inyo Manuarte ya, itu ada proses oksidasi yang dilakukan dengan melakukan yang disebut dengan proses patina. Nah proses patina itu mempercepat oksidasi. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa proses perubahan warna ini memang tergantung dengan kondisi cuaca ya, kemudian kelancaran dalam pekerjaan. Jadi memang membutuhkan waktu.